akibat musim penghujan, selain rawan bencana longsor di wilayah selatan Kabupaten Majalengka, juga banjir di bagian utara akibat luapan sungai mengancam warga sekitar. Dua rumah warga di Desa Lebakwangi, Kecamatan Malausma, rusak tertimpa longsor. Selain itu, longsor juga mengancam sedikitnya 122 kepala keluarga di Blok Buni Hurip, Desa Lebakwangi. Kemarin itu hujan sore dari jam 4 sampai malam jam setengah 3 ya, sampai jam 5 sore belum reda, itu jam 10 masih ada ini gitu kan. Jadi kejadian sekitar jam 23.30. Itu menimpa bagian apa aja? Ya, itu menimpa samping rumah ya, kamar depan. Terus di dalamnya hingga jebol. Iya, jebol rumah. Bagusma menghimbau kepada masyarakat agar ketika ada hujan yang terus-menerus, ini masyarakat agar dihimbau supaya sementara untuk mengungsi. Ya, barangkali kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu berapa kakak Pak yang terancam longsoran ini? Yang terancam ini 2 RT 122 kakak. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.